Kamara yang maling ditakuti sebenarnya. And now it's Gilmore, what a moment, a keeper, it's Gilmore! He scores, I'm not sure whether it'll go down as a Gilmore goal. Good ball into the box, and it's a set, it is! Gilmore! Gua melepaskan diri, Tone Pader, Gilmore, percobaan Gilmore! Jaringan yang ketiga dari Gilmore dan Silva. Gilmar masih lagi, Gilmar! Gol ketiga Perak! Into Gilmar, 2-0. Gilmar Feo finding space in the penalty area. He plays it to Gilmar! Gilmar! It's Gilmar for two! Was there any doubt? Memanfaatkan peluang ini, Gilmar, gol keempat, gol kemenangan untuk Perak. Gilmar, bahaya untuk pasukan di sini, dan bertolak ke gol sendiri ataupun mungkin jatuh yang menjaringkan gol itu tadi sebenarnya. Mungkin ada sentuhan yang berlaku. Pasar penalti PKNS kali ini, Gilmar! Satu jaringan yang cukup baik dari Gilmar da Silva. Dari Gilmar diselamatkan oleh Sharpini dan tindakan susulan yang berjaya menghasilkan jaringan. Akhirnya, Gilmar da Silva. Cantik gerakan ini, bagaimana peluang untuk pasukan Perak. Jaringan yang mudah. Oh, peluang sekarang ini untuk pasukan Perak. Gol yang dilakukan Gilmar da Silva. Kali ini baik. Dapat tago. Dapat terus saja ditanda oleh Gilmar. Hakim kembali sebelah untuk Gilmar. Gilmar mencari ruang. Satu tandang yang menarik dari Gilmar. Gilmar kali ini dia tidak melakukan kesilapan. Gilmar sekali lagi. Masih lagi dalam kolak Gilmar. Dan Gilmar. Jaringan yang ke 21 buat Gilmar musim ini.